Nabi tengok zamannya ada orang sorok barang. Sorok barang. Dia beli barang, dia sorok supaya harga naik. Hebatnya Rasulullah SAW, kita tengok dalam bentuk ekonomi. Selalu orang cakap bab ekonomi, bab ni, bab ni. Nabi ni, ekonomi ni dia buat. Dia reka cipta. Dia bina mengikut neraca syariah. Kalau ikut Yahudi yang menguasai kota Madinah, pasar-pasar Madinah, caranya riba. Macam Ka'ab bin Ashraf ni, Yahudi ni, kepala ni. Kita tengok bani-bani, Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa ni cabangan Yahudi ni. Puak ni jahat, tuan-tuan. Menindas ekonomi. Nabi datang dengan sahabat-sahabatnya menguasai pasar-pasar Madinah. Semua dalam bentuk baik. Satu hari Nabi pergi dekat pasar. Nabi tengok ada timbunan makanan. Nampak comel ya? Nabi ambil tangan dia, Nabi surung ke dalam makanan. Sampai tu Nabi akak berai hawas. Nabi kata, "Kenapa ni?" Dia kata, "Asabatul ma ya Rasulullah. Semalam hujan turun ke." Nabi kata, "Kenapa mu tak atas? Kenapa kamu tak letak atas?" Dia kadang-kadang puan-puan ni nak beli, dia ambil kat atas tu. Kat bawah ni isi pula separuh. Jadi orang dapat dua lah. Hak buruk pun dapat, hak baik pun dapat. Nabi kata, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu kami, dia bukan daripada kalangan kami. Nabi bagi tegas. Nabi tengok zamannya ada orang sorok barang. Sorok barang. Dia beli barang, dia sorok supaya harga naik. Nabi beri pandangan, "La yahtakir wa huwa khati." Hadis masyhur. Tidak sorok barang ni kecuali orang tu silap, salah. Tak betul cara macam ni. Ini menyebabkan dia panggil pembelian panik. Orang jadi takut, jadi susah, pening. Islam tak benar. Zaman Nabi ada harga barang naik. Orang tanya Rasulullah, Rasulullah jawab, "Innallaha huwal musa'ir." Allah lah yang menentukan harga barang. Di sini ulama telah khilaf, boleh tak kita tentukan harga barang? Sebahagian besar kata boleh, apabila barang tersebut dibimbang naik melampau. Sebab itu dia ada istilah zaman kita, harga siling. Harga siling. Nabi tengok masalah, ada orang tu otaknya cerdik, nega, tapi dia tak ada harta. Ada orang tu banyak harta tapi nega tak boleh. Nabi bina namanya syarikah. Syarikah ni macam-macam ada bentuk. Ada yang sistemnya mudarabah, sistemnya pelbagai. Ada orang tu ada tanah banyak tapi dia tak manfaat tanah. Nabi bina, Nabi suruh orang lain boleh pajak tanah, boleh bergiang tanah. Akhirnya tanah tu jadi subur gini-gini. Nabi bina ekonomi. Tuan-tuan, satu hari Nabi bercakap depan sahabat-sahabat semua. Nabi kata apa? "Tasaddaqu." Nabi kata, "Kamu kena sedekah." Sahabat jujur jawab, "Ya Rasulullah, macam mana kami nak sedekah? Sendiri pun tak ada apa. Miskin." Nabi beri jalan. Nabi kata, pertama kamu kerja. Kamu dapat duit, kamu sedekah. Apa makna? Maknanya, kalau kita belajar dalam bahagian kehidupan, sedekah ni nombor keberapa? Nombor kelima. Hak kita susun nak beri nombor satu tu soal lain. Tapi kehidupan sebenarnya, sedekah ni nombor lima. Nombor satu apa?
Nombor satu, untuk kita makan minum kita. Nombor dua, tanggungjawab kita, anak, isteri kita, ibu bapa kita. Dia nak makan, makan ni kena duit. Nombor tiga, keperluan kehidupan. Rumah, kereta, handset sekarang, apa semua sekali, tu kena bayar. Yang bil, yang beli ni kena bayar. Nombor empat ni, kewajiban-kewajiban yang mesti kita tunaikan. Apa dia? Kalau kita ada kafarah nazar, ataupun sumpah, ataupun zakat, ataupun kita menazar, ataupun kita nak akikah, itu semua. Habis yang tu, barulah sedekah. Dan kalau baik juga, kita simpan sebahagian. Yalah, kita ni bukan sihat sentiasa. Jadi pembahagian tu berlaku, akhir sekali baru sedekah. Maknanya, bila Nabi kata kamu sedekah, kita selesai dah hak lain semua. Dia pergi hujung sekali dah. Dia sebut kalimah baik biasa je, kita ingat sedekah je, tak. Dan sebenarnya sedekah ni perkara yang pelik dan ajaib. Makin seorang tu sedekah, Allah bagi perkara luar biasa. Saya sebut dalam buku ni, keajaiban sedekah. Pelik tuan-tuan,